Satu, dua, tiga. 17 Agustus. Eh, salah kan? Dia salah. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45. Itu hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Jadi teman-teman, kemarin sebenarnya video spesial Hari Kemerdekaan bukan seperti ini. Cuma kemarin sebenarnya lebih mau ke prank, prank ngamen. Tapi ketika orang mau bayar kita, bayar saya, ketika ngamen itu saya nggak mau. Nanti saya akan mengajak orang itu untuk nyanyi bareng Hari Merdeka. Tapi karena suatu hal temen yang mau bantuin tag videonya ternyata malah nggak bisa dan akhirnya ya cancel semuanya. Ide yang tadinya udah mateng ya udah akhirnya di cancel. Terus akhirnya timbul ide dadakan karena waktu kemarin juga keluarganya dari Lampung datang dan rencana prank itu tadinya di Sabtu siang dan saya memang bisa bikin video cuma di hari Sabtu dan Minggu karena lain itu kerja. Dan hari Sabtu udah di cancel otomatis tinggal hari Minggu. Tinggal hari Minggu. Dan rencana hari Minggu itu ternyata keluarga yang dari Lampung ngajakin buat ke Borobudur. Nah, mau enggak mau saya harus bikin video nih di hari Minggu nih. Tapi apa gitu kan? Ternyata idenya juga serba dadakan. Nah, kebetulan itu keluarga yang dari Lampung kan ada Eyang, Kakung, Manda. Manda tuh kakaknya Mama sama Om. Nah, tapi yang ikut cuma Eyang, Kakung, Manda, sama Om. Sama kita ya, berempat. Akhirnya kan bertujuh yang berangkat. Akhirnya kita bikin rencananya mau ngamen di sana. Bukan ngamen sih, kayak semacam ngajakin bule-bule. Bukan bule-bule apa, turis-turis asing. Nah, mau ngajakin turis-turis asing untuk nyanyi bareng Hari Kemerdekaan, Hari Merdeka. Tadinya, jadi udah bawa gitar ini nih, udah bawa gitar kita ke sana. Nggak taunya ketika sampai sana, baru turun dari mobil, udah keluar dari parkiran itu, ternyata ketemu sama penjual-penjual topi itu dikasih tahu kalau nggak boleh bawa masuk gitar di kawasan Candi. Ya udahlah, akhirnya gitarnya saya kembalikan dengan apa ya, sedikit kekecewaan karena udah lumayan dipersiapin nih kan, mau bikin video bareng turis-turis asing sambil nyanyi Hari Merdeka. Akhirnya batal semuanya. Dan di seketika itu juga harus mikir lagi kan, idenya apa nih? Sedangkan waktu untuk bikin video tinggal hari Minggu itu. Nah, akhirnya kepikiran buat bikin semacam sosial eksperimen untuk ngajakin para turis-turis asing untuk mengucapkan selamat kemerdekaan atau merdeka gitu kan untuk Indonesia. Dan akhirnya yaudah kita masuk ke area Candi, ke kawasan Candi. Jadi ketika kita udah masuk kawasan Candi ya Sergei, kita naik kereta. Kita naik kereta, masih rombongan bareng-bareng terus diantar sampai depan Candi ya. Depan Candi kita turun, kita masih satu rombongan kan ya. Bertujuh, kita satu rombongan terus kita naik tangga Candi itu sampai yang tangga yang istilahnya yang paling bawah lah. Tangga yang paling bawah, tapi kan udah tinggi banget. Nah, si Eyang udah kecapean. Yang kecapean ya udahlah, akhirnya kita memutuskan untuk pecah dari tiga kelompok. Kelompok pertama ada Sarga, Om sama Manda. Nah, itu mereka yang sangat semangat sekali untuk sampai ke puncak, sampai naik ke sampai ke Candi paling atas kan. Iya, aku enggak capek banget kan. Terus habis itu Mama sama Eyang di bawah nunggu di pintu keluarnya ya, karena Mama nemenin Eyang yang udah kecapean. Iya, kecapean. Terus Papa sama adik kecil
adik kecil Sarparas keliling-keliling nyariin turis-turis asing yang mau diajak bikin video bareng. Akhirnya keliling-keliling sambil panas-panasan temulah orang-orang yang mau diajak bikin video. Di situ juga sekaligus saya semacam sosial eksperimen seberapa ramahkah orang-orang asing gitu loh, turis-turis asing di negara kita yang datang ke negara kita. Kan katanya orang-orang turis apa turis-turis asing itu kan sebenarnya ramah-ramah gitu loh, mereka nggak kalah ramah kan. Kalau mereka bilang orang Indonesia itu ramah-ramah, ternyata mereka juga bisa lebih ramah lagi. Di situ saya minta mereka untuk mengucapkan merdeka atau happy independent day for Indonesia dan segala macamnya. Nah, ini ada beberapa video kumpulan dari itu semua. Hey, Mister, what's your name, Mister? My name is Stefano. You're from? I come from Italy. Italy, yes. Merdeka. Merdeka, independence for Indonesia. Yes, thank you, sir. Thank you. Hi. Hi. Thank you, sir. No problem. Hi. Hello. Hi. Hi. I am Stefano. Yes. And I come from Italy and I want to say to all Indonesian people, Merdeka. Yes. Thank you, sir. Hello, sir. What's your name? Ferran. From? Spain. Spain, yes. Sonia. You can say Merdeka. Merdeka. For Independence Day. Indonesia. Indonesia. Yes. Thank you. You're welcome. Thank you. Oh yes. Yeah, ini this button. This. 1, 2, 3. Ya, yeah, 3. Merdeka. Okay. One more. Yes, one more. Yeah. 1, 2, 3. Merdeka. Yeah. Two more. Jadi turis asing pertama yang saya temui adalah turis dari Itali. Kebetulan dia sama pacarnya. Terus saya minta buat bikin video itu, dia dengan ramahnya dia langsung mau. Dan bisa dilihat sendiri sampai dia minta take 2 kali, karena take pertama untuk video saya dan take kedua pacarnya pengen ikut mendokumentasikan ketika kami berdua bikin video itu. Terus ada lagi turis dari Spanyol, mereka juga kebetulan sepasang, tapi mereka juga ramah, dengan ramahnya langsung mau. Jadi yang video ketiga tadi itu, kenapa bisa cuman kayak gitu? Jadi ceritanya itu lucu. Jadi ketika saya nyari keliling-keliling, ya ketemu sama serombongan turis-turis gitu kan. Itu sepertinya sekeluarga gitu kan. Tapi ada guide-nya ya orang-orang sekitar situ mungkin ya. Akhirnya saya minta bantuan ke guide-nya, ngomong ke guide-nya, Pak, gimana kalau saya minta bantuannya buat bikin video untuk hari kemerdekaan ini, cuma bilang merdeka gitu atau happy independence di Indonesia gitu. Terus bapaknya kebetulan mau, terus akhirnya bantuin ngomong ke rombongan itu tadi, dan saya juga ikut bantu ngomong. Dan ketika udah mau saya take, ternyata anaknya yang paling kecil itu dengan ramahnya dia malah mau ikut bantuin take video. Katanya biar saya ikut bisa ikut masuk ke dalam video. Ya udahlah, saya kan jadi senang kan ya, ikut masuklah ke dalam video. Terus dia minta ajarin gimana sih cara ini, yang katanya kata anak itu, cara take-nya gimana, apanya yang dipencet gitu. Nah, ini saya kasih tahu pencetannya gitu kan. Tombolnya yang harus dipencet mana ini gitu. Nah, ya udahlah, dia kan udah waktu itu udah dipencet tombol itu. Nah, ketika udah pasang posisi, udah siap-siap, ternyata setiap 1, 2, 3 dia dipencet terus itu. Jadi kayak dia dikira seperti foto gitu kan. Akhirnya ya gitulah hasil videonya, bisa dilihat sendiri tadi hasilnya kan. Jadi semacam dia take apa dipencet itu kayaknya nggak dikiranya sudah ngerekam, tapi ternyata malah itu ngekat gitu, dimatiin. Terus ketika dia harusnya di-cut, ternyata dia ngerekam lagi gitu kan. Makanya sampai 3 kali kayak gitu gerakannya, kayak cuma
apa? Kayak cuma bumerang. Jadi video yang keempat, kita ketemu mereka itu di pasar setelah kita muter-muter pasar. Kebetulan kita langsung sapa mereka, terus mereka dengan ramahnya mau apa menerima untuk di-tag videonya. Dan ya itu, videonya hasilnya kayak gitu. Lumayan singkat tapi cukup bermakna buat kita. Terus dari empat itu sebenarnya ada dua lagi. Dari empat yang berhasil dimintain ini sebenarnya ada dua lagi, tapi yang dua ini menolak. Tapi menolak bukan berarti mereka nggak ramah, tapi lebih ke apa ya, mungkin privasi kali ya, karena mereka juga menolaknya dengan baik-baik gitu. Jadi intinya ini juga semacam video sosial eksperimen tentang seberapa ramahkah orang-orang asing atau turis-turis asing yang datang ke Indonesia, dan ternyata mereka semuanya adalah orang-orang yang ramah. Ya demikianlah teman-teman video dari kita, video yang singkat dan sederhana ini untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-73. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa apa ya, memberi hal-hal positif untuk teman-teman semuanya. Dan tentunya doa kita di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-73 ini, tentunya kita ingin selalu Indonesia menjadi semakin baik lagi, rakyatnya semakin makmur, semakin sejahtera. Dan sebentar lagi di tahun depan kan tahun politik, semoga tahun politik nanti aman-aman saja, tidak ada masalah apa-apa, dan tentunya Indonesia semakin jaya. Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and comment, dan subscribe. Matur suwun.